aja rasanya kalau bisa seperti Cito, istrinya cantik, manis, tapi sayang, pemarah. Laki-laki biasanya bermalas-malasan, tidak mau bekerja keras, cari duit kak, biar kehidupan kita bisa lebih baik. Seperti Bu Rosa yang punya mobil, rumah mewah, tanah yang luas. Bapak gak kepengen seperti itu. Ampun Bu, Pak sudah bekerja keras, membanting tulang, bekerja di sawah, apa itu tidak cukup Bu? Bekerja di sawah saja kamu banggakan. Kamu baru hebat bila sudah bekerja di kantoran, terus naik mobil mewah. Terus korupsi, masuk penjara. Itu yang kamu inginkan, Bu. Seperti yang ada di TV-TV itu. Lagian, Bu, Bapak ini hanya tamat SMP. Bagaimana mungkin kerja di kantoran? Kemampuan Bapak ini ya seperti ini. Ini sudah maksimal, Bu. Maksimal. Alah, banyak saja yang malas. Dasar wanita, cuma ngomel-ngomel melulu, misalnya. Pusing. Tidak. Aku tidak mau seperti Jito. Tapi istrinya cantik banget. Aku pengen banget memiliki Neng Indah yang cantik banget sejagat kerat. Jai. Neng Indah? Iya Mas Jai, Indah kangen sama Mas Jai. Masa sih? Iya Mas. Mwah. Dasar laki-laki hidung belang, pemimpi, pemalas, mau jadi apa kamu? Pikirannya ngeres. Lebih baik hanya mimpi, asalkan enak. Jadi pengangguran digebyur sana digebyur sini, pusing apes dadi wong lanang koyo ngene iki.